Ketika beliau datang turun dari mobil, saya melihat Sir Habib Rizik himmahnya ada pada diri beliau. Kayak apa yang kau kurang nih Habib Hanif nanti bentar-bentar pakai hadroh, bentar pakai hadroh. Bahkan sampai ada sebagian tahanan yang cerita sama kita, itu ibunya ngabarin, "Ya Allah nak, kenapa engkau nggak di penjara dari dulu nak? Sebegitu berat." Saya merasakan seperti separuh jiwa saya tertinggal di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أهلا وسهلا يا فخرنا سيد الحبيب حنيف بن عبد الرحمن العطاس Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sehat. Amin. Allah angkat penyakit beliau. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dengan penjagaannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak mau banyak bicara dan banyak kalam. Kami para habaib, khusus para habaib muda yang begitu sangat luar biasa. Ketika beliau datang turun dari mobil, saya melihat Sir Habib Rizik himmahnya ada pada diri beliau. Dan insya Allah kepulangan beliau menjadi simbol kembalinya semangat para da'i, para habaib yang sedang berjuang. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai awal daripada kemenangan di tahun 2022. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ayo kepada semua para habaib, para masyayikh, para asatidz yang tadinya masih renggang, yang tadinya dalam keadaan berpisah-pisah, dalam keadaan terpencar-pencar, ayo kembali satukan ukhuwah kita. Ayo kembali rapatkan barisan kita dengan cara kalian masing-masing, dengan cara kalian masing-masing kepada tujuan yang sudah jelas, tujuan yang pasti, tujuan yang benar-benar tepat sasaran. Tidak lain tidak bukan yang kita inginkan, yaitu kebangkitan untuk agama kita, mobil khususnya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita inginkan sama-sama semuanya, ayo kembali taruh peduli terhadap agama, taruh peduli terhadap bangsa, taruh peduli terhadap negara. Jangan sampai karena kepentingan satu sama yang lain saling hujat dan saling jauh. Satukan kembali ukhuwah, satukan kembali persaudaraan. Yang punya cara A dengan cara A, yang punya cara B dengan cara B, duduk dimusyawarahkan agar tujuan kita sampai. Hadirin rahimakumullah, terakhir saya mau panjang lebar, kita sama-sama doakan kalau pada hari ini Habib Hanif sudah menghirup indahnya suasana MS, mudah-mudahan bulan-bulan ini juga atau waktu terdekat ini juga orang tua kita Sayyidul Walid membesar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Ishaq bisa duduk lagi di tengah-tengah kita, bisa duduk lagi bersama kita, bisa memberikan lagi semangat kepada kita. Allah menangkan perjuangan beliau. Begitu pula Akhil Habib Bahar bin Ali bin Sumit, mudah-mudahan Allah segera menangkan beliau dan Allah keluarkan beliau sehingga insyaallah kita kembali melihat bagaimana indahnya perjuangan, bagaimana indahnya persatuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wujudkan harapan itu semua dan kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para masyayikh kita Allah berikan panjang umur, sehat dan afiat, khusus buat Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab juga Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salih ila hadratin nabi bi siril Fatiha. يا جناح الله يكفي الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا ما أقول لكم وأخذ منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan ormas. Cukup banyak ormas yang hadir pada kesempatan kali ini. Di kesempatan ini juga saya sampaikan salam penghormatan saya kepada yang kita cintai, yang kita banggakan, guru kita bersama Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mata'ana Allah bitul hayatih wa nafa'ana bi'ulumih. Amin. Yang mana baru saja beliau dinyatakan lulus dari pesantrennya di sana. Nah, udah lulus beliau, tinggal sertifikatnya nih, ijazahnya nih. Ya, kita semua sama, saya dengan beliau ini ya, satu kamar selama 8 bulan. Saya keluar duluan bersama Ustadz Maman, di sini ada sama-sama kita juga Ustadz Maman Suryadi, dan juga ada Habib Ali, ada Habib Idrus, Ustadz Haris Ubaidillah. 8 bulan keluar. Habib Hanif lanjut sampai 1 tahun ya, sampai 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun beliau di situ menemani, melanjutkan, menemani Habib Rizik Syihab, orang tua kita bersama, guru kita bersama, dan imam besar kita juga. Alhamdulillah, kalau sedikit kita apa namanya, mengulas nostalgia ini selama, emang benar. Jadi jiwa kita ini masih seperti separuh masih ada di sana, nyawanya. Nyawanya masih di kamar itu, karena di situ bersama-sama Habib Rizik Syihab. Kita doakan beliau cepat bebas. Habib Hanif bebas, ini memancing, memancing semangat kita, memancing apa namanya, kebahagiaan kita untuk bisa keluar. Biarpun kita bebas, memang benar, enggak bebas itu bukan senang, nyangkut nyawa kita separuh ada di sana. Gitu. Bukan artinya kita keluar berarti sudah lepas, sudah senang semua, enggak begitu ya, ikhwan. Nah, tapi apapun yang terjadi, kita ucapkan ahlan wa sahlan. Habib Hanif balik, sudah kembali lagi, bisa ngajar lagi. Nah, kita di sana nih saling bagi-bagi waktu. Imam sholat juga ganti-gantian. Nah, Habib Hanif, ntar saya, bentar Habib Hanif lagi, ntar saya, terus saya muter gitu. Kemudian waktu ngajar juga ganti-gantian. Nah, Habib Hanif awalnya habis asar, nah saya habis maghrib, amantar agak malam. Terus saya setiap hari seperti itu. Waktu kita ngaji sama Habib Rizik, ngaji sama Habib Rizik, duduk bareng nyatet ya. Habis subuh. Nah, kemudian hari-hari yang indah kita di sana, ya, dalam baca maulid. Setiap hari Jumat sore kita baca maulid. Ini nanti rasanya ya, kita kan baca maulid gak pernah pakai hadron. Kayak apa yang kos kurang nih Habib Hanif nanti bentar-bentar pakai hadron, bentar pakai hadron. Kenapa? Karena dia kangen, rindu banget sama hadronnya. Coba lihat nanti gitu, kita berasa baca maulid nggak pakai hadroh gimana gitu rasanya, ada yang kurang gitu. Ibarat makan nih kurang garam. Nah, nanti Habib Hanif dia di sini benar ya, pakai hadroh gitu, karena dia udah lama bener nggak dengar pukulan dalam ketimpringannya, udah lama nggak dengar hadrohnya, udah lama bener setahun dia nggak dengar. Biasanya tiap hari di sini ngedengerin. Di sana baca maulid terus nggak pakai hadroh. Ya Allah, ya baca burdah selalu di sana. Insya Allah Ta'ala, Habib Hanif, ahlan wa sahlan.
disambut dengan hadro, dengan apa ya, tanjidor tadi, marching band, ya, luar biasa. Semuanya senang menyambut Habib Hanif, ahlan wa sahlan. Ya, insya Allah Ta'ala, Habib Hanif ambil istirahatnya. Kalau Habib Hanif kan udah putih banget nih sekarang nih. Putih bener nih, bukan putih. Emang putih gak kena matahari begini. Saya juga keluar dari sel, udah putih banget. Orang bilang, wah, Ustaz Sobri putih banget ya, tambah cahaya. Ini gue pucet tau gak lo? Gue pucet gak kena matahari. Ya Allah ya Rabbi. Nah, sudah sekalian. Nah, ini tapi sebentar aja, begitu keluar pulih, lihat keindahan, cium udara segar, apalagi udara MS, luar biasa. Ini semuanya akan memulihkan kesehatan Habib Hanif, kekuatan Habib Hanif, dan auranya keluar lagi, sehingga ilmu-ilmu yang diperoleh di pesantren di sana, insya Allah Ta'ala akan segera ditransfer ke kita semuanya. Amin. Ya Rabbal, siap berjuang. Takbir. Nah, saudara sekalian, saya atas nama Front Persaudaraan Islam, ya, mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba, ya, dengan kembalinya Habib Hanif di tengah-tengah kita. Insyaallah Ta'ala menjadi penyemangat untuk kita semuanya, dan juga untuk khususnya terlebih-lebih keluarga, kepada ibunda tercinta dan juga keluarga semuanya, semoga Allah Ta'ala balas ya kesabarannya dengan tinggi derajatnya yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia hingga akhirat kelak. Nah, kita mendengarkan prosida yang digubah langsung oleh Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Biar semua ikut berjak semarak, biar semuanya kenal dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kira-kira siap atau tidak? Siap atau tidak? Takbir! Ayo tim hadro, siap-siap. Love.
sadar tak tertentu. Pintu ilmu tabawi. بك خير
rul khalke kole heme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-yusrayni ba'da al-usr. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmil hashr. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yang meskipun jasadnya tidak ada di sini, tapi kita yakin semangatnya, ruhnya, ghirahnya, ilmunya, keberkahannya ada di tempat ini. Guru kita bersama Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Shihab. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya, Allah segera bebaskan beliau dari uzlahnya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan saya sampaikan kepada ibunda saya tercinta Syarifah Fadilah Al-Attas dan Syarifah Ummuna Fadlun binti Fadil bin Yahya. Hadir juga di sini paman-paman saya, kakak dari ayah saya, pengganti ayah saya Al-Habib Luqman bin Umar Al-Attas, Habib Ali bin Ahmadun Al-Attas. Tidak lupa pula para pimpinan-pimpinan ormas yang begitu saya hormati, penasihat Front Pembela Islam sebagai Front Persaudaraan Islam. Ingatnya masih Front Pembela Islam itu. Penasihat Front Persaudaraan Islam yaitu guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis beserta segenap jajarannya pimpinan Front Persaudaraan Islam dari DPP sampai DPD, hadir di sini dari berbagai DPD, Habib Zaki Al-Idrus ketua DPD Jawa Barat dan juga lainnya, dan tadi Buya Qurtubi yang sudah izin terlebih dahulu karena beliau ada uzur. Mudah-mudahan Front Persaudaraan Islam selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tidak lupa pula saya sampaikan salam penghormatan yang begitu luar biasa kepada orang tua saya Syekh Yusuf Marta, ketua GNPF Ulama yang sudah begitu luar biasa